kalangan sih bang, kesal kalau berapa materi kesal. Harusnya menteri mah dari kalangan profesional ya. Itu kan ah ya itu aja. Banyak sih yang kan cuma berapa? 45 susah ge kepentingan politik. Tapi wakil-wakil menteri lah diumumkan itu wakil-wakil menteri itu. Atau enggak ge? Cuma prerogatif menteri. Menteri nunjuk siapa? Putih dan putihnya juga. Kayak milih staf ahli itu mah. Program. Lu nama jadi wakil menteri ya? Pengecangan keluarnya. Nah, tahun itu menteri. Menteri mana gimana? Yang diserah tetap menterinya. Atau segera jadi wakil menteri weh. Capek sih di luar parlemen bae, capek. Capek bener. Jadi nanaon. Udah habis banyak modal kan. Siapa? Kayak ada fotonya iya. Di kampang di istana. Kan setiap yang sudah pernah di situ fotonya di. Oh, di istana itu? Iya. Kalau yang pernah jadi menteri, menteri wakil atau presiden fotonya apa? KSP juga sama, Bang. Kepala staf presiden juga ada. Iya. Ada. Dapat pensiunan enggak itu kalau menteri-menteri dapet gitu? Lah. Pensiunan, Bang. Dapat rumah, dapat rumah tapi pensiunan secara PNS mau nggak bang? Enggak. Kan dia bukan ASN. Kayak apa namanya? Kayak kalau ya, pejabat publik. Swasta apa? Sangon. Kayak gitu, macamnya kayak gitu. Apa namanya ya? Di akhir tuh kalau dia udah beres pensiun gitu. Nah, ya kayak dewan, sama dewan. Dewan berarti ya. Kalau Pak Dewan apa namanya Pak Dewan? Gede ya. Kan iuran itu biasanya ya. P3W keren. Kayak asuransi kan itu. Jadi menteri mah karpet merah terus ke daerah apa-apa ya. Sampai asli tusuk. Ditusuk. Bahaya menteri sekarang inceran. Mahfud MD ya, amin kuah polukan. Prabowo hormat sama dia, Bang. Sama siapa? Sama Mahfud MD, kan menteri pertahanan dia. Iya, Menko, Bang. Menko. Biar gak macem-macem Luhut di Menko Maritim sama investasi. Biar pada gak macem-macem. Skenario-nya negara ini kayak gimana sebenarnya kira-kira nih? Ya ngharap nah kira-kira perkiraan skenario nak mikumahkan. Kan orang pokoknya harus kehayang Jokowi baik sama Jokowi itu. Nah, kalau udah jelas dia tidak perlu juga ada di sisi menteri, ada di sisi ya. Saya presiden dan wakil presiden. Iya. Tapi waktu diwawancara saya mendengar Pak Kiai kan diwawancara eksklusif. Saya ini pengennya sama Pak Jokowi kayak bermain badminton ganda. Jadi begitu pasangan kita di depan, kita di belakang. Jadi nggak berbenturan, begitu dia di samping, kita di kanan, kita bisa di kiri. Jadi kalau ada salah-salah dikit, dimaklumilah. Bahkan udah politisi banget itu Pak Kiai. Tuh, Mendikbud itu ganti logo tuh warna hijau. Apa itu? Gojek. Gojek. Ini foto cewek. Tuh. Ini udah kan di logo tuh, Mendikbud. Iya, ya warna logo Gojek ya. Godikbud Dikti ini mah bukan Mendikbud, Godikbud. Belum mengaco aja pun Mendikbud. Sekarang berbasisnya kan apa? Aplikasi. Sekolah guru. Sekolah guru. Ya kan? Ya, nanti bimbel-bimbel udah enggak lah. Bagus itu bangunan. Ngambil Jokowi, ngambil itu bagus lah berarti. Nanti pakai handphone semua ya. Waduh. Nih, ada nih pengacara muda nih. Tolak tawaran masuk kabinet Ma'ruf Amin, Eki Wijaya mengaku lebih nyaman jadi advokat. Masuk Detik si Eki Wijaya. Tuh, dia baca ge, Bang, masuk Detik. Iya, itunya doang, dalamannya enggak diedit. Tuh, tolak tawaran masuk kabinet Eki Wijaya SH mengaku lebih nyaman jadi advokat muda di Tirta Salafem. Ambillah sini dah, buat tangan dah. Enggak boleh. Gableng. Yer. Tanda tangan lo kan gua aja tanda tangan. Tanda gitu.